semuanya. Ketemu lagi di channel gua dan gua Rohan. Nah, kebetulan untuk vlog kali ini ada Rohan yang nemenin gua. Kebetulan dia datang ke studio gua. Dia lagi curhat. Oh. Masalah percintaan dia. Tapi dulu karena dia pengen dibikinin lagu katanya. Wih. Udah, jadi lu cerita deh apa kisah-kisah cinta lu, soalnya dia mau bikin lagu temanya cinta. Kenapa gua coba buat mendekat buat Bang Ricky nih, mau tukar-tukar sharing-sharing ilmu musik kan. Mau nyoba nanya referensi-referensi cara bikin lagu kan, Bang Ricky ini lagunya mantep-mantep kan. Terus kayak mau coba buat lagu galau gitu sebenarnya. Enggak dong 1000, Pak. Hah? Enggak dong 1000. 20.000, Bang. Nah. Udah, jadi kayak gitu. Nah, makanya coba. Nah, tapi gua ada lagu yang gua suka. Lagu galau sekarang lagi in juga tuh, Bang. Lagu Nyanji. Oh, ya udah, itu nanti. Belakangan kita coba. Jadi sebenarnya dia tadi udah curhat. Cuman ada beberapa curhatannya itu enggak perlu. Takutnya yang gengnya nonton. Iya, takutnya ada yang baper. Jadi, tapi ya. Nah, akan kita ulas secara tajam, setajam. Parang. Ya, jadi gua mau tanya nih sama Rohan. Apa tuh? Han, woi, lu sekarang umurnya berapa? 20. Muda banget. Lu pertama kali merasakan cinta itu di umur berapa? Ini ya, merasakan cinta terhadap seseorang ya, bukan orang tua atau teman terdekat, saudara gitu kan. Seseorang ya. Berarti seseorang merasakan cinta itu Rohan umur enggak bisa lupa. Namanya sebut saja namanya Hayati. Dan nama lu Zainuddin. ceritanya gimana? Nah, gini ceritanya. Jadi ya dia pokoknya ya gimana ya, cantik banget. Ini dia menarik. Dimana-mana kita masuk munafik aja gitu kan. Kita nyari cewek tuh, atau kalian cewek pun nyari cowok tuh pasti nyari yang menarik kayak gue gini. Ya. Puji, kalau bahasa Bataknya bilang puji diri sama mago. Nah, ya dia menurut gue menarik. Karena gue paling susah yang namanya suka sama cewek itu paling susah. Karena gue gak bisa segampang itu langsung, gue langsung suka itu gue susah. Tapi kok setelah ada dia gitu, setelah ada dia itu, kok gue bisa gitu suka sama dia gitu. Tapi dianya enggak? Nah, dianya gak tahu. Lu gak tahu? Gak tahu. Makanya kayaknya, aduh, lagu itu siapa sih? Nanti akan kita nyanyiin. Nah, akhirnya ya gue coba mendekatan dan akhirnya ya jadi sih sebenarnya. Jadi ya. Tapi gak lama pasangan itu didedikasikan itu menurut gue partner yang selalu ada buat kita dan mendukung ya, selalu menyupport kita. Pokoknya intinya memperhatikan buat kemajuan kita. Udah mandi apa belum? Nah, itu. Udah makan apa belum? Tapi kok gak makan-makan? Makan, cuman cacingan kayak. Gede sih, aduh, gak tau deh, segini kayak cacing gede banget. Jadi, ada satu lagu yang lagi ngehits. Iya. Yeah. Lagi kece. Iya. Yeah. Lagi ngebombastis kalau kata Tukul Arwana, kalau kata Papi Indro kompor gas. Wah, lagunya Anji. Dia Horas. Iya, sebenarnya udah lama lagu itu kan. Iya. Tadinya telat. Cuman gimana ya? Liriknya ya. Wih, liriknya tuh keren banget. Nih Rohan, satu hari ini galau tuh bang, galau stadium 4 tadi menutup tuh bang. Ya udah nih, mau lihat kegilaan kita menyanyi lagu. Kita harus gitar, berarti gua ambil mic, gua ambil semua, gua ambil. Cari dulu. Okay. Gua siap-siap dulu ya. Isi curhatannya Rohan itu ada di lagunya Anji. Iya. Are you ready? Ready. Dengan lagu dia.
dari Anji. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu, aku yang pernah terluka kembali mengenang cinta, hati ini kembali temukan senyum yang indah. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku padanya. Untuk siapa? Untuk Horas. Cinta, cinta itu buta, buta itu gelap. Jauh waktu berjalan, kita lalui bersama. Betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Dicintai oleh dia, ku merasa sempurna. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Tunjukkanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya. Intinya vlog ini curhatan Rohan. Terus kamu juga curhat. Oh. Sampai ketemu di vlog gua selanjutnya. Vlog ini dipersembahkan oleh passwordnya. Ayo angkat.
Halo, di mana Bu berada? Ya, pasornya. Kau bilang macam apa? Kau nikmati, rekin kembung.